Pada hari ini, 25 Ogos 2007, Institut Jantung Negara IJN mencipta sejarah melakukan pembedahan endoskopi torasik simpatektomi atau ETS ke atas tiga orang adik-beradik secara berturut-turut di IJN Kuala Lumpur. Pembedahan ETS ini dibuat bagi merawat penyakit hyperhidrosis, iaitu masalah peluh melampau sepanjang masa yang dialami oleh Aiza Fauzi Kasim, 19 tahun, Dayana Hatin Kasim, 17 tahun dan Aizal Fazli Kasim, 13 tahun. Meskipun pembedahan ini bukan yang pertama dijalankan oleh IJN, namun ini adalah kali pertama pembedahan tersebut dijalankan secara berturut-turut melibatkan tiga orang adik-beradik. Pembedahan yang mengambil masa satu jam ini dimulakan pada pukul 8.30 pagi dan berakhir sekitar pukul 9.30 pagi.